Shalom, selamat pagi. Kita membaca kembali kitab Efesus. Ada 6 pasal di sini kalau kita pelajari, dan dari buku Sit, Walk, and Stand, kitab Efesus ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama itu adalah soal status, yaitu sit, ya, duduk. Kita mempelajari apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita orang-orang percaya. Nah, ini kita perlu sadari supaya pertumbuhan rohani kita itu kokoh, kita punya dasar yang kuat. Misalnya sebagai sebagaimana yang Paulus katakan di pasal 1, ya, mulai ayat 1, ya, dikatakan begini, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, ke orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi dia jelaskan di sini, orang-orang kudus yang dia maksud di sini adalah orang-orang yang dikuduskan karena percaya dalam Kristus Yesus. Ya, jadi itu soal status. Kemudian ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi dikatakan di sini sudah dikaruniakan kepada kita all spiritual blessing, semua berkat-berkat rohani in heavenly places, ya, di alam-alam surgawi. Jadi secara rohani kita ini sudah diberkati, sudah sah. Tinggal bagaimana kita mempelajari bagaimana untuk merealisasikannya dalam kehidupan kita di dunia ini. Ini sama seperti kita beli gadget yang canggih, entah handphone atau mungkin iPad yang terbaru. Kita sudah katakanlah orang tua kita sudah belikan itu, atau ada seorang memberikan itu kepada kita, atau kita sudah beli, harganya sudah lunas dibayar. Langkah selanjutnya adalah kita belajar bagaimana menggunakan gadget tersebut. Ya, atau kita punya mobil, kita sudah beli, sudah lunas dibayar, maka langkah selanjutnya adalah kita belajar mengenali fungsi yang ada dalam mobil tersebut. Ya, tidak sekedar hal-hal dasar. Sekian tahun yang lalu saya masih ingat, ya, zamannya masih BlackBerry. Ya. Ada cerita seorang teman yang mertuanya itu terbiasa memakai handphone zaman dulu, jadul, yang cuma bisa SMS dan terima telepon atau telepon keluar. Kemudian ketika menantunya membelikan dia sebuah BlackBerry, ya, ini zaman beberapa tahun yang lalu, dan itu cukup canggih, kan, ya, bisa untuk foto, bisa kirim foto, bisa BBM, ya, BlackBerry Messenger, kalau sekarang kan WhatsApp, ya. Kemudian bisa untuk video call, lalu banyak fungsi di situ, ada kalkulator, ada video untuk merekam, kemudian ada fungsi untuk peta, ya, Google Maps. Ya, kalau sekarang ya lebih canggih lagi, ya. Tapi mertuanya ini hanya menggunakan gadget tersebut untuk telepon keluar, terima telepon, dan kemudian kirim SMS, ya, bahkan BlackBerry message saja dia nggak bisa, BBM aja nggak bisa. Jadi sebenarnya sayang sekali, ya, sudah dibelikan mahal-mahal tapi tidak digunakan maksimal. Nah, kembali ke kitab Efesus ini, jadi pasal 1 ini bicara soal status, ya, status kita perlu baca, renungkan, ya. Ayat 4 misalnya, sebab di dalam dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, kalau kita disebut anak-anak Allah, kita perlu belajar apa saja status atau hak yang kita miliki sebagai anak-anak Allah. Dan tentunya juga kita perlu belajar apa saja yang perlu kita lakukan supaya sebagai anak kita bisa bertumbuh. Ya, saya mungkin sudah beberapa kali menyampaikan ketika dalam satu keluarga
atau dalam keluarga kita lah, kita punya anak-anak. Maka anak-anak kita itu ketika lahir, otomatis mereka menyandang nama keluarga kita, ya, marga kita, ya, family kita. Dalam suku-suku tertentu, nama marga itu penting sekali. Karena itu ikatan yang kuat. Sehingga kalau ada satu orang ya, yang mungkin karena satu hal kehilangan orang tuanya ya, atau hal-hal lain terjadi, maka anggota keluarga yang lain yang punya marga yang sama itu akan membackupnya ya. Jadi family name itu penting sekali. Nah, kita di dalam dunia kerohanian juga sama ya, ketika kita sudah lahir baru terima Tuhan Yesus, maka kita menjadi anak-anak Allah ya. Kita mewarisi apa yang Dia janjikan kepada setiap orang percaya. Lalu ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ya, ini banyak sekali ya. Nah, saya langsung lompat ke ayat yang berikutnya, karena setelah kita menyadari status kita, ya, kita sudah tahu bahwa kita anak-anak Allah, kita orang benar, orang yang dikuduskan, secara yuridis, secara legal kita itu menjadi anak-anak Allah, kita dibenarkan, kita mengalami justification, maka langkah selanjutnya adalah proses yang disebut sebagai pemurnian ya, sanctification. Nah, itu berlangsung seumur hidup. Ya. Selama di dunia ini kita belajar mengizinkan Roh Kudus ya, lewat roh kita ini yang sudah lahir baru untuk berkarya membentuk sikap kita ya, mengatur kehidupan kita sehingga itu menjadi karakter. Karakter itu sesuatu yang terjadi karena kita lakukan berulang-ulang ya. Itu membentuk karakter kita. Ada orang-orang yang memiliki apa sikap yang positif ya, itu sebagian besar itu dilatih. Kalau kita berada di lingkungannya negatif terus, kita akan terbentuk seperti itu. Tapi kalau kita belajar untuk mau berubah, khususnya karena firman Tuhan menjanjikan hal itu, kita mengizinkan prinsip-prinsip firman Tuhan itu membentuk kita, maka kita dibentuk menjadi orang yang punya karakter yang baik. Ya, secara khusus bagi kita tentu karakter Kristus. Nah, kita perlu sadari bahwa karakter itu dibentuk lewat waktu, lewat proses. Itu kayak sekolah rohani, bagaimana sikap kita menghadapi banyak hal, lalu kita perlu makan terus secara rohani supaya ketika kita menghadapi situasi apapun kita tahu bagaimana harus bertindak ya. Lalu Efesus 2 ini ya, Efesus 2 ayat dari ayat 1 saya bacakan ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ini yang tadi dikatakan ya. Memberikan tempat itu mendudukkan kita ya. Jadi kita itu perlu sadar status kita. Kita sudah diberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kita didudukkan ya di surga bersama-sama dengan Kristus. Lalu di ayat 19 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah.
Nah, ini juga kita perlu sadari ya, warga negara kita secara rohani adalah warga negara surgawi ya. Jadi secara rohani ya kita perlu sadari itu, dikatakan di ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Selanjutnya lompat pasal 4 ya, perhatikan ya ayat 1 ini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, ini prinsip kedua atau hal kedua yang perlu kita pelajari. Pertama, kesadaran bahwa kita sudah lahir baru, sudah didudukkan bersama-sama dengan Kristus ya di alam surgawi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita berjalan bersama Tuhan di dunia ini. Terjemahan dari King James dari ayat ini, Efesus 4 ayat 1, dikatakan di sini Paulus menasihatkan supaya that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Ya, jadi walk, di situ ada kata walk ya, hidup itu diterjemahkan sebagai berjalan. Bagaimana kamu berjalan, artinya tuh sikap hidup kamu, cara hidup kamu. Dan kadang-kadang kita menafsirkan ini, oh kita harus berbuat baik, dan itu betul sekali ya, kita itu bagian dari apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita harus menjadi lebih sabar ya, tidak gampang marah ya. Kalau ada orang beda penafsiran misalnya ya, beda doktrin ya, jangan sampai marah ya, karena kan itu pengertian mungkin bisa berbeda ya antara satu dengan yang lain, karena masalah pertumbuhan rohani dan juga mungkin pengalaman yang dimiliki bersama Tuhan. Nah, di kitab Efesus ini Paulus juga mengajarkan bagaimana kita hidup sepadan ya, dikatakan di sini berpadanan dengan panggilan itu. Hidup kita, atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bagaimana kita berjalan. Di Perjanjian Lama ada contoh yang saya suka sekali, yaitu kisah mengenai Henok. Dikatakan bahwa Henok itu hidup bergaul dengan Allah. Itu terjemahan dari bahasa Indonesia. Tapi kalau kita baca terjemahan bahasa Inggrisnya, dikatakan bahwa Henok itu walk with God. Jadi dia berjalan bersama Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan itu diterjemahkan sebagai walk with God. Kejadian pasal 5 ayat 22. Dikatakan di situ bahwa Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan Enoch walk with God. Ya, berjalan bersama Tuhan. Jadi kita perlu belajar selanjutnya bagaimana kita berjalan bersama Tuhan, bagaimana kita membangun hubungan persekutuan pribadi dengan Tuhan, mengizinkan Roh Kudus mengajar kita, berbicara kepada kita, dan kita hidup sesuai dengan tuntunannya. Nah, kalau kita baca lebih lanjut di ayat-ayat berikutnya dari Efesus 4 ini, baru dikasih tahu ya rinciannya kira-kira seperti apa. Nomor 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Lalu ayat 3, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kemudian diajarkan banyak hal-hal praktis lainnya. Intinya adalah bagaimana kita mengizinkan roh kita yang sudah lahir baru ini, ya, kita sebagai manusia yang baru, kita ini mengizinkan jiwa kita dibentuk, diperbarui. Kalau kita lihat ya, misalnya ayat 21 ya, dari ayat 20 lah ya. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus.
yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, ini ayat 23 kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Inggris ya, misalnya terjemahan King James, itu dikatakan untuk kita ini be renew in the spirit of your mind. Ya, jadi dikatakan di sini, kalau bahasa Indonesia mengatakan dibaharui dalam roh dan pikiranmu, kalau terjemahan Inggris bilang itu kamu diperbarui, pikiranmu itu diperbarui dengan roh. Ya, artinya begini, kan ini dikatakan be renew in the spirit of your mind. Jadi di dalam pikiranmu itu ada satu semangat tertentu, ada satu spirit ya yang perlu diperbarui. Jadi pikiran kita yang diperbarui, roh kita sudah lahir baru ya. Kalau di terjemahan bahasa terjemahan lama dikatakan supaya roh pikiranmu dibarui di dalam kamu ya. Kalau kita bilang terjemahan dari spirit dalam bahasa Inggris itu kan juga suka diterjemahkan sebagai semangat ya. Satu ketika Tuhan Yesus itu berjalan dengan murid-muridnya, mereka mau melewati tanah Samaria, lalu orang-orang Samaria menolak kehadiran mereka. Lalu murid-muridnya berkata, "Guru, maukah engkau supaya kami memerintahkan api turun dari langit seperti Elia?" Melakukan hal itu di perjanjian lama. Tapi kemudian dikatakan Yesus berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka tidak jadi lewat tanah Samaria. Nah, dalam terjemahan Inggris itu ada tambahan yang mengatakan begini, waktu Yesus menegur mereka, "Kamu tidak tahu spirit apa yang menguasai kamu saat ini." Ya. Kamu tidak tahu, you don't know what manner of spirit you are. Ya, kira-kira kayak begitu. Jadi artinya begini, kita mungkin bisa mengutip satu kebenaran, satu bagian firman Tuhan, tapi spiritnya itu salah. Ya. Atau semangat, atau motivasi, atau suatu di balik hal yang kita katakan benar Alkitabiah, itu enggak benar, spiritnya itu enggak benar. Nah, itu ada di pikiran ternyata. Makanya dikatakan, be renew in the spirit of your mind, dalam pikiranmu ya. Kalau kita memperhatikan misalnya begini, ini kalau yang belajar hukum mungkin mengerti ya. Ketika ada satu perkara terjadi ya, ada orang mengajukan satu perkara, diadukan lalu dibawa ke pengadilan, maka di pengadilan itu ada jaksa penuntut ya, yang menuntut seseorang karena diduga melakukan kesalahan. Dasarnya ini, ayat-ayatnya ini. Lalu ada pembela, pembela juga pakai dasar ya. Mereka bertarung di pengadilan itu sampai pada akhirnya setelah masing-masing menunjukkan bukti, maka hakim memutuskan apakah orang ini dinyatakan bersalah ataukah orang ini dinyatakan tidak bersalah. Keputusan hakim itu final. Ini sebenarnya gambaran yang bagus ya. Ketika kita itu dikatakan pendakwa, yang mendakwa kita siang dan malam itu adalah iblis ya. Dia berusaha, dia menyatakan kita salah, dia mendakwa kita. Itu sama seperti iblis ketika mendakwa Ayub di hadapan Tuhan. Tapi di perjanjian baru kita punya pengantara, yaitu Yesus menjadi pembela kita. Dia membela kita dan dia di hadapan Bapa berkata, "Bapa, aku sudah bayar itu semua buat mereka dan karena itu secara legal mereka tidak menerima hukuman yang seharusnya mereka terima." Nah, itu konsep kekristenan ketika seorang terima Tuhan Yesus ya. Kita dinyatakan dibenarkan. Tapi selanjutnya dalam kehidupan kita sehari-hari, itu yang tadi saya katakan dalam satu pengadilan ya, ketika proses seorang sedang dihakimi, lalu ada jaksa penuntut dan juga ada pembela, itu masing-masing bisa menggunakan kitab yang sama, kitab undang-undang hukum pidana misalnya, tapi masing-masing punya spirit yang berbeda. Ya. Sehingga pada akhirnya, pada titik tertentu, itu bisa saja yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Ya. Nah, itu yang dibilang spiritnya itu apa. Nah, jadi kalau kita kembali
ke konteks ayat yang kita baca tadi, supaya kita diperbarui dalam roh dan pikiran kita, yang bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa spirit of our mind, ya, roh dalam pikiran kita. Kita ini diajar tidak hanya soal firman Tuhan benar salah, tapi spiritnya seperti apa. Ya, itu sebabnya Paulus berkata di surat kepada jemaat di Korintus, ketika dia berkata tentang karunia-karunia roh di 1 Korintus pasal 12, lalu pasal 13 dia menunjukkan kasih. Ya. Baru 1 Korintus 14 dia tunjukkan lagi rupa-rupa karunia roh, ya. Nah, di antaranya itu ada kasih, dan dia berkata begini, aku menunjukkan kepada kamu jalan yang lebih utama atau hal yang lebih utama. Dan kadang-kadang orang berpikir itu adalah kasih, ya. Sebenarnya kalau kita baca dari pasal 12, ya, 1 Korintus 12 kan ayat 1 dikatakan, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Lalu ayat terakhir di ayat 31 dari pasal ini, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Lalu pasal 13 itu bicara tentang kasih, ya. Nah, banyak orang berpendapat bahwa kasihlah yang paling utama. Benar juga, tapi sebenarnya kalau kita hubungkan dengan apa yang Paulus katakan ini, sebenarnya Paulus mau menunjukkan bahwa ketika kamu menjalankan karunia-karunia tersebut, kamu lakukan di dalam kasih. Spiritnya itu adalah kasih, love, ya. Nah, kalau teman-teman pernah berada dalam satu lingkungan persekutuan di mana karunia-karunia roh itu berkembang dengan luar biasa, sehingga ada orang bernubuat, ada penglihatan vision dan sebagainya, maka sebagian yang disampaikan bisa saja benar dan tepat, tapi spirit di balik itu apa? Ya, dulu sekali saya pernah berada di satu hadir di satu persekutuan yang kuat sekali karunia-karunia Roh Kudus bekerja, tapi masuk di tempat itu seringkali rasa tertuduh kuat sekali, ya, rasanya ada ketakutan gitu, ya, tidak rasa nyaman, tidak merasa diterima, ya. Ada yang bilang bahwa itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu dibenahi dalam dirimu. Ya, betul juga, ya. Memang gak salah juga. Tetapi di sisi lain, ketika karunia-karunia itu bekerja, ternyata spiritnya itu bisa berbeda-beda, ya. Ada orang yang mungkin menyampaikan sesuatu, ya, dengan spirit yang tidak murni, ya, tidak benar. Makanya kembali ke Efesus tadi dikatakan, supaya kamu diperbarui dalam spirit of your mind. Dan tidak hanya itu, ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita berjalan bagaimana how to walk with God, sebenarnya kita sedang belajar untuk menggunakan apa yang menjadi milik kita, ya, atau wewenang kita. Sehingga selanjutnya nanti kita bisa melayani, kita bisa kalau kita doa yang dikatakan doa peperangan dan sebagainya lah, berbagai istilah, kita bisa melakukannya dalam tuntunan Tuhan. Jadi seperti tadi kita punya gadget, kita sudah beli, sudah lunas, selanjutnya kita belajar apa saja, fungsinya apa saja. Setelah kita bisa terampil menggunakannya, maka kita bisa pakai gadget tersebut untuk usaha kita. Ya, zaman sekarang ini ada banyak sekali program-program yang dibuat, kalau kita pelajari dengan baik, itu bisa digunakan untuk usaha kita. Ya, untuk berdagang, untuk mengiklankan apa yang kita mungkin produksi, kita lakukan, kita jual. Nah, kita gunakan gadget kita yang sudah menjadi milik kita, tapi yang juga kita sudah ketahui bagaimana cara beroperasinya. Nah, itu yang perlu kita pelajari, ya, walk with God, dan itu berlangsung seumur hidup. Jadi ini istilahnya learning by doing. Selama kita hidup, step by step, kita belajar terus, semakin terampil, dan kita semakin hidup di dalam tuntunannya. Nah, dengan sendirinya, karakter Kristus itu seharusnya semakin muncul. Itu sesuatu yang muncul dengan sendirinya, tidak dipaksakan. Tapi kalau kita continue lakukan bagian kita, membaca firman Tuhan, merenungkannya, bergaul dengan Tuhan, maka pergaulan dengan Tuhan itu akan mengubah kita.
Lalu ketika kita baca Alkitab berkata kita harus saling mengasihi, itu menjadi satu hal yang tidak sulit. Ya, kadang-kadang mungkin bisa terjadi ada orang yang sulit kita ampuni, lalu kita baca firman Tuhan, kamu harus mengampuni. Nah, itu saatnya kita menyadari bahwa semakin lama kita memang semakin membutuhkan Tuhan. Untuk banyak hal di dunia ini, perintah-perintah Tuhan yang diberikan itu bukan saja sulit, tapi impossible, tidak mungkin bisa kita lakukan jika bukan Tuhan yang menuntun kita dan memberi kekuatan kepada kita. Amin.